Halo semuanya, sebelum memulai video ini, mohon bantuannya untuk langsung tekan tombol subscribe sekarang juga. Karena subscribe itu gratis. Iya, gratis. Sudah diklik kan? Terima kasih. Ya, halo semuanya. Kembali lagi bersama saya Didi di channel Didi CMX. Kali ini kita akan membuat semir ban versi murah dari warung. Ini harganya murah meriah, modal kurang lebih ya 5.000-an lah kita beli di warung. Ini masnya sudah beliin kita barangnya. Saya ngutang dulu ya mas ya, nanti baru saya bayar ya. Kapan-kapan tahun depan lah. Jadi apa aja bahannya? Yuk kita kepoin. Ini dia barangnya. Ada sunlight. Ada minyak goreng. Jadi ini barang-barang semua yang ada di dapur. Sama di WC. Tinggal ambil aja punya emaknya boleh. Tapi jangan ketahuan, nanti dimarahin. Dan sapu penten. Wah kalau ini dia beli di mana ini? Karena buat semir ban dia kasih kita kuas. Yeah. Ini juga ada di dapur kayaknya, punya emak kita, bikin kue. Oke, terus kita siapkan wadah, botol, isi air. Karena kita modal dikit, jadi ini kita ambil contoh sedikit aja. Langsung aja kita buka. Kita isi minyaknya ya, sudah kita buka. Ya, perbandingannya 1:1. Ya, ini 1:1 sama air. Kemudian sunlight-nya. Ini semir ban, bukan kaleng-kaleng, guys. Ya, kurang lebih 1:1 semua ya. Takarannya, oke. Dan dicampur dengan sunlight. Salah. Penten, sampo. Sunlight mulu. Oke. Kalau bisa sapantennya ini samponya yang warna putih ya. Mau pakai sampo lain kayaknya sih nggak masalah juga. Tapi karena ini kita belanja di warung, yang murah meriah aja kita pakainya. Ini kita lagi pakai masker ini karena protokol ya. Tadi belanja di warung dan ini syutingnya rame banget. Ya ada 10.000 orang lah di sini kurang lebih. Jadi kita harus menjaga jarak. Oke, samponya kalau mau satu boleh, mau dua boleh. Saya suka wangi-wangi gitu ya, jadi biar dia agak kental ini, jadi kita pakai samponya dua. Sebetulnya satu juga nggak masalah sih. Jadi saya suka yang agak kental, karena katanya kental itu bagus. Karena ciri khas semir ban itu kan kental ya. Katanya kalau nggak kental nggak jadi. Wait a minute. Waktunya kita sek-sek, alias kocok-kocok. Ini kameramen saya sangat suka ini. Woohoo! Dia menjadi warna putih susu. Ya, inilah semir ban kita. Kita akan tes. Karena kita banyak mobil ya, bisa dipilih. Di belakang saya ada mobil Honda Jazz. Di situ ada mobil Exover. Oke, kita akan tes langsung di mobil Exover aja. Karena ini lebih lama, kayak lebih buluk ban ya. Kelihatan nggak bannya buluk? Ini sore-sore nih ya. Mobilnya belum dicuci. Jadi kita langsung tuang aja ya. Ini udah kita kocok-kocok. Kita jajal. Nah. Udah dilihat tadi before-nya, Mas. Kelihatan ya before-nya ya. Buluk banget ya. Jadi kita tesnya ini nggak usah semua. Kita tes sedikit aja bagian yang sini aja. Jadi bisa lihat mana yang udah dikasih sama yang belum. Oke. Kalau mau didiemin sih lebih bagus. Cuma tetap harus silap. Jadi dia biar benar-benar meresap kan. Ini keadaan nggak dicuci mobilnya ya. Jadi masih ada tanah-tanahnya. Jadi kalau mau benar-benar bersih, benar-benar kinclong ya harus berkali-kali. Gila coy, mantep kan? Tapi ini saya nggak rekomen buat rambut ya. Nanti kalian kira-kira bikin kinclong, mau rambut kalian kilat dikasih ginian juga. Jangan ya. Ini khusus semir ban. Oke, kita kan semir ban motor lagi. Ini udah keren banget ya. Bisa dilihat ya bedanya ya. Nah ini buat bagian plastik juga kayaknya bisa nih bro, semuanya nih, mas bro. Saya tes setengah ya, jadi selain buat semir ban, buat plastik-plastik hitam juga kayaknya bisa nih. Ini velgnya juga tadi kita kasih nih, jadi lebih kinclong juga. Ini belum, mobilnya belum, kadang belum dicuci ya, jadi masih banyak tanah-tanahnya. Kalian aja kita buktikan apakah ini bisa jadikan kilat. Mana kainnya mas?
Nah, ternyata bisa loh, keren ya. Tuh, jadi selain buat semir ban, ini bisa buat nyilatin bodi juga. Nah, ini kita di bagian ban motor, ini nggak pernah dicuci nih. Gila ini motor perang kita nih ya. Kalau motor jangan tengahnya bro, licin nanti bro. Ini sekalian velgnya, ini nggak perlu dicuci nih main, biar bener-bener real. Kalau ini adalah bener-bener kotor. Wih, karena murah kita buang-buang nih. Semuanya nih kita gosok. Gak apa-apa lah, udah kelihatan kan ya. Gua kasih lihat before after, langsung aja kasih lihat kecanggihan obat ini. Modal murah meriah bro. Bahkan Anda bisa nggak beli kalau ambil di dapur nih. Gas, lap! Ya, itulah tadi eksperimen kita di ban ya. Membuat bagaimana membuat semir ban dengan harga yang sangat murah. Dengan barang-barang di warung atau bahkan nggak usah beli. Ada barangnya ada di dalam rumah. Langsung aja dipraktekan. Nanti boleh share komen di bawah apakah berhasil atau tidak. Oke, sekian video saya. Jangan lupa bantu subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam kinclong.